Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Afa Yunus dan ini cerita. Cerita di sebalik berita atau laporan-laporan yang kami siarkan, apa yang terjadi di sebaliknya, itu yang akan dapat dikongsikan oleh wartawan-wartawan kami di lokasi. Dan hari ini berlangsungnya hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Sandakan di Sabah. Dan rakan setugas Haris Ashraf kini sudah pun berada di Sandakan. Dan jika kita boleh terus ke sana bersama dengan Ashraf. Ashraf, apa yang Ashraf boleh kongsikan hari ini sempena dengan hari penamaan calon bagi PRK Sandakan? Ya, Arfa, pastinya kalau kita nak melihat, saya telah pun berkongsikan beberapa laporan, termasuklah rakan setugas yang tolong membantu juga tim dari di sebelah timur Sabah ini, Rizal Abdullah turut bersama dengan saya pada sebelah pagi tadi bagi membuat liputan berkenaan dengan proses penamaan calon di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa Sandakan. Dan banyak lagi cerita, sebenarnya banyak cerita menarik di sebalik proses penamaan calon hari ini. Dan pada sebelah pagi tadi, bermula dengan cuaca yang hujan, kesesakan jalan raya apabila beberapa batang jalan ditutup di sekitar kawasan pusat penamaan calon itu bagi memberi laluan kepada penyokong-penyokong untuk berada berdekatan di perkarangan, berdekatan dengan Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa itu. Tetapi cuaca hujan sedikit sebanyak merencatkan proses perjalanan penyokong-penyokong ini. Mereka ada boleh dipanggil sebagai hotspot ataupun kawasan-kawasan yang mereka berkumpul mengikut parti ataupun calon-calon bebas tersebut. Dan kemudian mereka akan bergerak daripada tempat mereka berkumpul itu ke Dewan Sekolah tersebut. Bagaimanapun cuaca hujan itu menjejaskan sedikit flow mereka. Bagaimanapun, apa yang menarik adalah jarang sekali sebenarnya untuk saya melihat calon bebas yang membawa jumlah penyokong yang agak ramai juga pada hari ini, di mana ketiga-tiga calon bebas yang layak bertanding pada PRK Sandakan kali ini membawa calon yang membawa penyokong-penyokong mereka yang agak ramai di untuk hadir pada proses penamaan calon pada kali ini. Selalunya kalau kita melihat kadang-kadang sama ada PRK mahupun PRU, calon-calon bebas ini akan datang paling kurang pun dalam 10 orang ataupun kadang-kadang 3 orang calon itu sendiri, penyadang dan pencadang dan juga penyokongnya sahaja yang akan hadir pada proses penamaan calon. Tetapi cukup berbeza di Sandakan ini, begitu ramai boleh dianggarkan jika mengikut rough calculation oleh rakan setugas Rizal Abdullah sendiri, menjangkakan sekitar dalam 2,000 penyokong hadir pada proses penamaan calon hari ini. Dan pastinya mungkin jika ada di antara anda yang mungkin terlepas ataupun baru mengikuti perkembangan berkenaan dengan PRK Sandakan ini, akan berlaku pertembungan 5 penjuru melibatkan 2 buah parti dan juga 3 calon bebas, di mana kalau diikutkan daripada DAP, mereka mempertaruhkan Vivian Wong Shee Yi yang merupakan anak kepada mendiang yang merupakan individu yang sebelum ini merupakan ahli parlimen di Sandakan ini, iaitu mendiang Datuk Stephen Wong. Dan calon Parti Bersatu Sabah PBS mempertaruhkan Datuk Linda Sen Sau Lin, di mana beliau merupakan bekas ahli parlimen Batu Sapi. Pernah juga saya berjumpa dengan Datuk Linda ini di parlimen sebelum ini, sebelum PRU 14. Dan selain daripada itu, 3 lagi calon bebas adalah Sulaiman Abdul Samad, Hamzah Abdullah dan juga Chia Siu Yong. Dan selain daripada itu, proses perjalanan penamaan calon pada hari ini berjalan dengan lancar, tiada sebarang pergaduhan mahupun provokasi. Sorakan-sorakan penyokong-penyokong bagi calon-calon ini itu merupakan perkara normal bagi proses penamaan calon. Bagaimanapun, tiada sebarang, mereka masih lagi mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, termasuklah pihak polis, SPR dan sebagainya. Tiada sebarang alat-alat muzik dibawa, dan itu sedikit sebanyak menunjukkan proses demokrasi di Malaysia ini semakin matang, menunjukkan keharmoniannya di kawasan Sandakan ini.
Dan selain daripada itu, beberapa perkara yang ingin saya kongsikan termasuklah berkenaan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana sebenarnya SPR telah pun menetapkan dan juga memindalah lebih kepada mengawalkan proses pembuangan undi pada 11 hari bulan Mei nanti. Di mana kalau diikutkan secara normalnya, proses pengundian akan berlaku bermula pusat pengundian akan dibuka pada jam 8 pagi dan akan ditutup pada pukul 5.30. Itu secara normalnya. Tetapi di PR sempena dengan PRK Sandakan ini, di mana 11 Mei nanti merupakan jatuh pada bulan Ramadan, jadi pihak SPR mempertimbang ataupun telah pun menetapkan bahawa proses pengundian telah pun bertukar waktunya, diawalkan iaitu pada pukul 7.30 pagi pusat pengundian dibuka dan proses pengundian akan ditutup ataupun tamat pada jam 5 petang. Ini bagi memberi laluan kepada bukan sahaja kepada calon, kepada ataupun pekerja petugas-petugas parti-parti politik ini, termasuklah petugas-petugas SPR, pihak keselamatan, media, malah penyokong-penyokong orang ramai umat Islam yang berpuasa untuk berbuka puasa dan melancarkan lagi proses pengiraan undi dan sebagainya. Dan apa kata kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Timbalan Pengerusi SPR Azmi Syarum berhubung dengan apa yang ditambah baik oleh SPR pada pilihan raya kecil Sandakan ini. Kita dengarkan. Kami menjangkakan peratusan keluar adalah 70%. SPR berharap para pengundi dapat keluar mengundi untuk menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. SPR juga memohon semua pihak, khususnya pihak media, agar turut memainkan peranan untuk menggalakkan pengundi agar keluar mengundi pada 11 Mei 2019 nanti. Aspek penambahbaikan pada PRK ini, penambahbaikan yang dilaksanakan di beberapa PRK sebelum ini akan diteruskan. Jadi misalnya pengundi yang berumur 60 tahun dan ke atas akan diwujudkan dua saluran. Waktu mengundi diawalkan dari jam 7.30 pagi hingga jam 5 petang. Selalunya 8 hingga 5.30. Ya. So, disandakan 7.30 sampai 5 petang. SPR mengambil kira dan menyesuaikan waktu berbuka puasa bagi para petugas, ejen calon dan pemerhati bagi melancarkan proses pengiraan undi. Kami telah pun menambahkan 17 saluran baru di pusat mengundi yang ramai pengundi. Jadi masa general election ya, terdapat 75 saluran, sekarang 92 saluran. Pengundi OKU mengundi di saluran 1. Dan setakat ini seramai 349 orang pengundi OKU telah dikenal pasti dan berdaftar dengan JKM. SPR akan menyiarkan proses pengiraan undi live streaming melalui Facebook dengan mengambil kira kesesuaiannya di satu saluran di pusat mengundi yang terpilih. Usaha ini adalah sebagai satu pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai proses pengiraan undi semasa pilihan raya. Penghantaran voters card, ya, kad pengundi yang mengandungi maklumat daftar pemilih seperti pusat mengundi, saluran, bilangan dan masa mengundi kepada 39,349 orang pengundi untuk kemudahan dan kelancaran proses mengundi. Walau bagaimanapun, kita nak mengingatkan pengundi, ya, mereka bawa kad pengundi ini, voters card ini, okey, tetapi jangan lupa bawa IC. Ya, kad pengenalan masih perlu dibawa sekali. Dan pastinya antara perkara lain termasuklah kempen yang akan berlangsung pastinya bermula hari ini selama 14 hari. Pelbagai lagi cerita-cerita akan dikongsikan dalam buletin awal ini seterusnya, termasuklah hari-hari yang mendatang. Arfa.
Okey, Ashraf, saingan lima penjuru akan diadakan pada 5 Mei nanti, 11 Mei nanti, dan seperti biasa kita bila bercakap tentang politik ni kita tak boleh nak elak daripada buat prediction. Mungkin okey, baik, masih awal lagi, hari ini hari pertama berkempen, tetapi mungkin Ashraf ada berborak dengan pengundi-pengundi di sana. Setakat ni dia mereka leaning kepada siapa, ataupun ada mana-mana calon yang setakat ini berjaya menarik hati pengundi? Ya, Arfa, sebenarnya lebih kurang dalam 10,000 undi majoriti dimenangi oleh mendiang Dato' Stephen Wong sebelum ini pada PRU14. Jadi adakah itu menjadi satu kelebihan kepada DAP? Sedikit sebanyak, ya, pengaruh itu dapat dilihat, pengaruh mendiang Datuk Stephen Wong itu. Tetapi bagaimana pula kita ingin melihat dalam konteks politik selepas setahun, hampir setahun ini, pentadbiran kerajaan Malaysia baharu ini di bawah Pakatan Harapan, bagaimana persepsi, sentimen dan juga adakah penduduk di Sandakan ini merasai dari segi benefit ataupun apa yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ini, menerima impaknya ataupun mahupun tempiasnya dan dasar-dasar serta polisi baharu ini. Ini akan diterjemahkan dalam hampir setahun, di mana kalau ikut official, secara officialnya 9 Mei adalah kerajaan baru tahun lepas, jadi pengundian akan berlaku pada 11. Jadi genap satu tahun itu, ini merupakan boleh dikatakan satu benchmark bagaimana kita ingin melihat proses perjalanan ataupun bagaimana sentimen rakyat terutama di Sandakan ini, di mana ianya bercampur bandar dan juga luar bandar. Bagaimana impak ataupun pandangan mereka terhadap pentadbiran kerajaan negeri dan juga persekutuan sedia ada. Mereka ini cenderung kepada mana? Mungkin hari-hari mendatang baru kita akan nampak dengan mungkin pertemuan saya bersama dengan mungkin lebih ramai lagi penduduk. Buat masa ini, mereka lebih berkongsikan isu-isu yang mereka mahukan ahli parlimen yang bakal dipilih pada 11 Mei nanti selesaikan isu-isu, termasuklah berkenaan dengan isu kekhawatiran berkenaan dengan keselamatan di sebelah pantai pantai timur Sabah itu, termasuk juga beberapa lagi isu lain, peluang pekerjaan golongan muda, kawasan ataupun terdapat shop lot ataupun perumahan-perumahan yang tidak didiami, bangunan-bangunan tinggal, kos hari hidup yang mungkin agak tinggi di sini yang mempengaruhi mereka. Perkara-perkara ini akan dikongsikan dalam hari-hari akan datang, Arfa. Baik, terima kasih Ashraf, dan jaga diri di sana, tu nampak gaya tengah hujan dekat sana. Baik, Ashraf akan terus membawakan liputan dan laporan-laporan seterusnya sempena dengan PRK Sandakan yang akan diadakan pada 11 Mei ini. Baik, cerita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini.